Hello guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel Eki Basagi di sini. Okay, jadi udah lama banget aku nggak bikin video dengan durasi panjang ya guys ya. Okay, jadi kita langsung saja mulai. Ini adalah video showcase addon lagi, yaitu addon Sinbi House ya guys ya. Ini buatan gua sendiri dan tentunya ada resource packnya dan ada behavior packnya. Okay, jangan lupa untuk dipasang dan kita akan coba. Tapi sebelumnya gua udah bikin videonya juga ya ini ya, untuk video versi shortsnya, yaitu cara spawn Sinbi House skin HD ya, kalau nggak salah karakter Sinbi House. Nah tapi gue bikin lagi kenapa, karena ada beberapa fungsi yang berbeda dari karakternya. Jadi ada karakter yang bisa ngeluarin api, ada yang bisa ngeluarin shulker, atau ya nanti kalian bisa lihat aja di sini, kita akan coba bareng-bareng ya guys ya di sini. Oke, let's go, kita akan coba guys. Nah kita udah masuk ke dalam ya. Oke, jadi gua BTW ya, di real life gua lagi benar-benar enjoy banget ya menjalani hidup santuy ya kan, karena nggak ada namanya ngejain skripsi lagi gitu kan. Jadi ya ini dia, kita kembali lagi ya guys ya di sini di Minecraft ya. Astaga, gua udah lama banget nggak upload ya guys ya, maaf banget ya guys ya, gua butuh enjoy pikiran gua juga di sini. Oke, di sini di video ini ya kalian bisa lihat ya, ini gua lagi menyiapkan item-itemnya di sini ya, ada Ravager, ada slime dan apple. Dan kemudian di sini gua akan langsung saja, ada 10 karakter Sinbi House yang sudah gua bikin dan gua jadikan addon di sini. Oke. Okay? Kita mulai dulu dari Sinbi. Ada Dory, ada Gonli, terus ada Gumby, terus ada Hari, terus ada Ian. Oke. Okay? Terus next ada si Kang Lim, ada si Hyunwoo, terus ada Leon dan ada Sarah. Oke, jadi itu dia, ada 10 karakter. Gua tahu masih banyak yang lainnya, masih ada yang lainnya, tapi ya ini hanya 10 yang gua bikin ya. Oke, langsung saja kita coba dari Sinbi-nya. Nah, ini dia ya. Ini udah lama banget sih Sinbi-nya ini gua bikin ya, udah 3 bulan yang lalu ya. Nah, tapi gua jadiin satu sama karakter-karakter yang lainnya di sini gitu ya. Jadi bisa di-tame juga pakai apple atau terserah bisa kalian tame. Nah, ini dia untuk Dory-nya ya, bisa di sini tuh dia. Terus ada Gone Lady. Oke, Gone Lady-nya di sini, aduh lidah gue kecetit ya. Oke, okay, dia langsung aja Gumby-nya di sini. Nah, oke, okay, jadi di sini ada Hari. Nah, ini gue bener-bener bikinnya mencoba meniru dengan aslinya, guys ya. Ini dia bisa lihat ada Ian juga, ada si Kang Lim, lupa gue. Nah, ini dia Kang Lim-nya. Oke, okay, terus next, terus kita coba Hyunwoo Kim-nya. Tadi Ian ya, Ian udah gue spawn juga Ian-nya. Terus ada Leon. Terus yang terakhir ada Sarah. Oke, itu dia. Gue sih nggak tahu apa ya karakter Sinbi House ya, tapi gue harus pelajari dulu guys, bikin kayak gini. Gue harus pelajari karakternya siapa aja yang sekiranya penting gitu ya. Ya sebenarnya sih ada lebih penting juga yang lainnya, cuman ya gue cuma bikin 10. 10 aja udah banyak ya guys ya. Oke, jadi dia untuk karakter yang terakhir Sarah ya. Oke, jadi itu dia. Ya bisa dicoba saja, linknya di deskripsi untuk link addonnya. Ada 10 karakter dari Sinbi House ya, dan bersama ada Sinbi dan Gumby juga. Kita coba mulai dari slime dulu deh. Oke, kita coba slime tuh. Jadi ada yang bekerja, ada yang enggak. Kalau kalian bisa lihat situ tuh Dory-nya cuma diem doang. Tapi yang menyerang di sini ada Sinbi, ada si Kang Lim, ada si Sarah, terus ada si Ian. Ian tuh juga bisa menyerang, cuman gua coba deketin dulu. Ini dia. Si Hari juga bisa nyerang. Kalau si ini si Hyunwoo enggak. Terus nah dia, Gumby juga bisa nyerang. Nah, oke. Okay. Jadi gitu ya fungsinya guys ya. Nah, jadi ada yang nyerang, ada yang enggak. Jadi kalian bisa coba aja di deskripsi dan bisa di-tame juga ya, bisa di sini. Tuh, jadi ada tugasnya masing-masing ya. Terbang dia guys. Terbang ke surga. Itu dia. Mati dia. Mati di langit, guys. Oke, okay, kita coba lagi Ravager ya. Wow. Oke, okay, kita akan coba-coba aja di sini ya, guys ya. Terbang dia guys. No, dia terbang. Tidak. Dia pergi ke surga kawan. Tidak. Dia terbang ke surga itu teman-teman. Waduh. Wah jatuh itu. Lama-lama jatuh sih itu. Gila belum jatuh. Guys, dia udah terbang jauh guys. Oke, jatuh dia. Oke. Ya guys ya. Bisa dicoba aja ya. Linknya di deskripsi ya. Tuh. Oh my god. Keren sih itu dia. Combo dari Sinbi dan Gumby. Kalian bisa lihat di sini ya. Menarik sekali. Kita coba lagi Ravager-nya sekali lagi ya. Oke, ya ini dia. Tuh, lo. Kok si Sinbi-nya juga ikut terbang lo guys. Astaga.
Walah, kena serangannya si Gumby ya guys ya. Cuman dia nggak mati sih guys, nyawanya banyak. Oke, jadi ya untuk nyawanya juga gue bikin banyak banget ya, bisa lihat sini. Jadi kalau kalian lihat juga nih, Shinbi-nya juga udah ngikutin karena gue udah tame dengan apple tadi. Jadi semua karakternya bisa kalian tame sepuasnya. Oke, nah jadi itu dia. Oh ya, ini dia juga si ini nggak bisa nyerang ya. Nah, si aduh lupa kan gue namanya siapa. Anjay, anjay. Ah, terlalu banyak karakter. Gak terlalu apal gue guys. Oke ya. Oke, itu dia. Jadi bisa di sini ya. Tuh, udah diserang abis-abisan guys. Oke, ya itu dia. Oh ya, Gayon dia namanya ya tadi ya. Gue baru inget kan. Oke, so itu saja untuk video gue kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sejauh ini. Dan terima kasih bentar lagi udah 150.000 subscriber. Cuman gue belum bikin jawab Q&A-nya. Yaudah, itu saja untuk video gue. Terima kasih. Link addon-nya ada di deskripsi. Tunggu aja ya guys ya video Q&A-nya. Aku gak tahu mau jawab kapan. Yang gak bisa janjiin juga. Karena gue pengen enjoy dulu sih ya. Oke, itu saja. Link addon-nya di deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya guys ya. And salam hormat. See ya!